akhirnya kebersamaan Persib Bandung dan kiper Imade Wirawan akan berakhir. Di akhir kompetisi ini, Imade Wirawan akan pergi. Usai sudah kebersamaan keduanya selama kurang lebih 11 tahun. Kiper sekaligus legenda Persib Bandung Imade Wirawan akan pensiun setelah laga melawan Persikabo. Imade Wirawan memiliki kontrak sampai akhir musim ini, dan laga melawan Persikabo adalah partai terakhir Persib Bandung musim ini pula. Kabar pensiunnya Imade Wirawan, manajemen Persib Bandung meminta agar fans Persib Bandung dan Boboto diminta menyiapkan poster atau penghormatan. Kabar pensiunnya Imade Wirawan sebenarnya sudah mulai muncul di awal tahun ini, namun sudah dibantah oleh pihak klub. Imade Wirawan tidak akan pensiun sebelum musim berakhir karena masih terikat kontrak dengan Persib Bandung. Namun jelang kontraknya habis, muncul kembali kabar Imade Wirawan akan pensiun setelah partai terakhir Persib Bandung musim ini melawan Persikabo. Pensiunnya Imade Wirawan dipertegas oleh ofisial klub Persib Bandung dan permintaan untuk memberikan penghormatan. Birukan Stadion Gelora Bandung Lautan Api tanggal 15 untuk laga terakhir sang nomor punggung 15 dengan jersey Persib terbaru, tulis akun Instagram resmi Persib Bandung. Menariknya, laga melawan Persikabo itu digelar tanggal 15 dan nomor punggung Imade Wirawan juga 15. Dengan pensiunnya Imade Wirawan, maka akan tinggal Ahmad Juprianto saja bagian dari skuad juara 2014 yang masih akan tinggal di Persib Bandung. Imade Wirawan sudah membela Persib Bandung semenjak 2012 silam atau satu dekade lalu. Kurang lebih 11 tahun membela Persib, Imade Wirawan sudah memberikan sejumlah gelar, seperti Piala Celebes 2013, Piala Presiden 2015, dan yang paling bergengsi adalah juara ISL 2014. Berusia 40 tahun, Imade Wirawan hanya mendapatkan 5 kali kesempatan bermain di bawah mistar Persib Bandung musim ini. Saat ini kiper utama bukan Imade Wirawan, melainkan Teja Paku Alam. Kemudian dilapisi oleh Fitrul Dwi Rustafa, Reki Rahayu, Satrio Ajar, dan Mario Fabio Londo. Meski demikian, peran Imade Wirawan di Persib Bandung sebelum pensiun masih begitu penting, yakni menjadi mentor bagi kiper-kiper muda. Hatur nuhun Imade Wirawan.